menanggapi rekan sejawat Anda yang kabarnya viral mau tetembungan itu, kesan-pesan Bapak bagaimana Pak Jenengan sebagai pengasuhnya dari BC Pagudel? Itu segera aja timbang menjadi neko-neko. Mantap. Ya begitulah ulasan dari Bapak Mahmudi. Berikutnya kita beralih ke Bapak Siono. Ah, ini ketua sesepuhnya BC Kambilan ini. Bagaimana Pak Siono? Ini anak buahnya mau tetembungan itu, kesan pesannya gimana? Wah, kalau saya disegerakan saja ini, supaya dia hatinya tentram ini. Saya mendukung sekali kalau segera menikah, soalnya sudah umur juga ini. Gitu mas. Karena kangen kesan. Ngono mul. Yeah. Di rumah kan gue. Kocok-kocok diundangi nek mangan-mangan. Oh, guys. Nah, udah dengar kabar belum guys? Trimul kan mau tetembungan ini. Nah, kesan dan pesannya bagaimana guys? Luar biasa ini. Suatu apresiasi buat Putra Jujut karena sudah bisa melepas masa lajangnya. Sukses Trimul. Bagaimana mas, awal mulanya kisah jenengan kok bisa bertemu dengan Mbak Azizah itu bagaimana? Ya awal mulanya sering dapat orderan di AP Chicken. Lama-lama terus ngobrol-ngobrol PDKT terus minta nomornya. Habis itu sulit sekali sampai 3 bulan lebih. Akhirnya dapat. Habis itu menjadi keseriusan.